Hasil uji sampel terhadap air sungai Segah sudah dinyatakan keluar. Dan Kepala DLHK sudah melaporkan juga hasilnya kepada Bupati Berau. Kemudian oleh Bupati Berau pun sudah terpublikasi bahwa hasilnya ternyata positif sebagaimana apa yang diduga selama ini bahwa terjadi pencemaran di air sungai Segah. Hanya saja pemirsa, ternyata tampaknya sikap pemerintah Kabupaten Berau hanya mengambil langkah untuk melakukan ganti rugi kepada entah juga kepada siapa ganti rugi itu, belum diketahui. Untuk membahas persoalan ini, bersama kami telah hadir beberapa orang narasumber. Yang pertama Pak Muhammad Idris ya, dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan. Yang kedua Pak Arham Tompo dari LSM Aspira, Asosiasi Aspirasi Rakyat. Aspirasi Rakyat. Bersama kita juga nanti akan hadir praktisi hukum Pak Penny Isdan Tommy, dan sesungguhnya kita juga mengundang Komisi 2 DPRD Berau, semoga berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Baik, untuk yang pertama mungkin kita akan bahas dulu dari Aliansi Masyarakat Peduli Berau, kita minta komentarnya karena mereka yang memang kemarin mengajukan surat hearing dan sudah hearing di DPRD Berau. Untuk Aliansi dulu ya. Tanggapan Aliansi melihat hasil uji sampel dan sikap Pemkab Berau yang hari ini tersebar luas publikasinya, tanggapannya bagaimana? Semua itu tidak berjalan dengan langgeng, tidak dilaksanakan sepenuhnya, hanya menyenangkan masyarakat saja, dan hasilnya pun tidak ada dipublikasikan yang secara transparan. Mulai dari cara pengujian, pengambilan sampel, sampai hasil, sampai saat ini tidak ada diketahui yang sebenarnya secara transparan. Itu kita ketahui semua. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Ya kan, seperti begitu. Kenyataannya memang seperti begitu. Jadi memang saya bisa mengatakan kerjanya antara DLHK, Pemkab, dan Dewan ini belum maksimal. Hanya menyenang-nyenangkan sesaat kepada masyarakat. Dan itu tidak membuahkan hasil yang seperti apa yang kami harapkan. Saya menilai ini kerjanya tidak semaksimal apa yang kami harapkan. Nah, kami saat hearing, kami juga memberikan surat acuan, surat yang menuju ke perwakilan rakyat, ingin dibentuk suatu tim. Tim itu kami dilibatkan. Kita mengkerucut Pak Idris, hari ini kan tampaknya Pemkab Berau hanya mengambil langkah untuk melakukan ganti rugi saja. Ya. Tanggapan Aliansi kaitan dengan itu? Jadi, kalau hanya masalah ganti rugi, walaupun ini belum istilahnya terbukti, Anda sudah diberikan ganti rugi itu kepada siapa, itu hanya bunyi dan suara pada saat ini kalau kita terima, ya kan? Itu bukan satu penyelesaian. Yang kami inginkan itu bukan hanya ganti rugi, tindak pidana sesuai apa yang sudah disampaikan dengan Bupati, apa yang sudah memang betul-betul ada terbukti analisa, suatu perusahaan yang menyalahi aturan, kenapa tidak dilakukan tindak pidana? Ditegasi, jangan hanya bicara ganti rugi. Kalau hanya bicara ganti rugi, sampai kapan itu bisa dimakan oleh masyarakat yang sudah mengalami kesusahan? Melihat apa yang menjadi sikap dari pemerintah Kabupaten Berau yang tampaknya hanya meminta ganti rugi saja. Oke, dari kami LSM Aspira Kabupaten Berau sudah dari awal sih mengikuti perkembangan ini melalui media sosial. Adapun hasil pemerintah daerah, mereka hanya meminta ganti rugi kepada pihak perusahaan. Kami sebenarnya sangat kecewa. Karena kenapa saya katakan sangat kecewa? Di dalam aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di situ tentang PPLH ya? Iya, tentang PPLH. Di situ ada pasal yang bisa mempidanakan setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan. Nah, itu saya sarankan pemerintah daerah. Tapi dalam hal ini kami LSM Aspira akan berjuang melalui jalur hukum, apakah kami akan melakukan class action, apakah kami melakukan tindak pidananya. Itu sementara. Ngambil langkah jalur hukum ya. Ngambil langkah hukum. Andainya
jalur hukum itu tidak dilakukan pemerintah, kemudian Aspira melakukan langkah jalur hukum itu, apakah kemudian ini tidak menampar muka pemerintah? Silakan Pak Aliansi. Sebenarnya jalur itu hukum itu perlu dilaksanakan, dilakukan, ya kan? Hanya saya lihat ini tidak akan terjadi hal begitu. Kalau dari kami Aliansi ataupun dari Aspira untuk melakukan hal seperti itu, pastilah akan membuat menampar yang namanya aparat pemerintahan. Itu sebenarnya tidak perlu sampai kami yang melakukan seperti begitu. Yang lebih berhak untuk melaksanakan hukum itu adalah aparat pemerintah daerah sesuai dengan porsinya, terutama pihak DHK harus bisa membuktikan penyebab apa yang bisa sampai terjadi seperti begitu. Kalau kami ini dari Aliansi dan Aspira ini hanya istilahnya bisa berbicara untuk menjalankan aturan yang sebenarnya dari pihak pemerintah, khususnya dari DLHK, terus perwakilan rakyat. Kalau kami yang melaksanakan seperti begitu, rasanya kurang etis, Pak. Nggak enak rasanya kalau sampai kami yang melaksanakan seperti begitu. Sama saja kami tidak percaya dengan aparat pemerintah Kabupaten Berau. Ini tampaknya, ya, DLHK Kabupaten Berau sendiri tampaknya sudah mulai menghindari wartawan, ya. Betul. Untuk mempublikasikan hasil asli resmi uji sampelnya. Benar sekali. Beberapa kali kami datang ke sana, akhirnya DLHK juga lagi-lagi ujung-ujungnya sulit untuk berkomunikasi. Terakhir pada saat kami temui kepala DLHK cuma memastikan bahwa itu sudah hasilnya pasti sudah sesuai dengan yang mereka sampaikan selama ini bahwa terjadi pencemaran. Dan ada sempat disampaikan juga kepada kami bahwa tampaknya ini persoalan ini tidak sesederhana yang kita lihat di permukaan, ya. Tanggapan Aspira kaitannya dengan ini bagaimana? Tanggapan kami terkait hal ini, kami berharap sih hal ini diungkap ke publik dan itu supaya kita ketahui masyarakat luas. Dan kami juga bekerja bersama Aliansi, kami akan bekerja untuk mengungkap. Mudah-mudahan dalam jangka dekat ini kami bisa dapat jawabannya. Sehingga DLHK sekarang ini yang mencoba menghindari wawancara wartawan, teman-teman wartawan, ya. Ya mungkin karena tidak mau dipublikasikan. Cuma ya harapan saya itu dibuka supaya masyarakat luas bisa mengetahui terkait pencemaran Sungai Sega ini, karena ini menjadi hajat hidup orang banyak. Itu sebenarnya yang kami ketahui sampai saat ini. Kenapa saat ini sudah mulai semua tertutup? Contoh, saya menyuruh pada anggota saya, pada rekan-rekan kami yang ada di Aliansi, untuk meminta transparan masalah hasil apa segala macam. Sampai ke Dewan pun beberapa kali jenuh anggota kami ini untuk menanyakan masalah surat-surat kami. Tidak ada keterbukaan. Tidak dapat juga, kan? Tidak ada. Jadi di mana letak bicara bunyi seorang dewan yang sudah berkomunikasi dengan pihak DLHK untuk permasalahan ini secara pribadi ataupun secara dinas kantor, itu harusnya dipublikasikan dong. Ya, jangan sifatnya hanya bicara kita dengar bunyi. Hanya bicara-bicara dengar bunyi itu belum tentu bisa menghasilkan. Sedangkan yang sudah terpublikasi, yang sudah transparan saja, tidak ada hasilnya, apalagi yang remang-remang. Terus langkah apa yang akan kalian lakukan melihat tampaknya terjadi ketertutupan baik DLHK pemerintah Kabupaten Berau eksekutif, ya, maupun legislatif kaitannya dengan kasus Sungai Segah ini. Langkah apa yang kalian akan lakukan ke depan? Silakan dari Aspira. Dari tadi pagi kami sudah melakukan rapat internal di LSM Aspira. Langkah yang kami lakukan, kami menempuh jalur hukum terkait pencemaran Sungai Sega ini akibat kegiatan satu perusahaan. Kami akan tempuh jalur hukum, walau alam mudah-mudahan di proses jalur hukum nanti bisa terungkap semua, Pak, tidak tertutup seperti ini. Dasarnya Aspira menuntut jalur hukum apa ketika hasil uji sampelnya Aspira tidak pegang, disembunyikan sama DLHK sampai hari ini? Siap. Terkait daripada hasil uji sampel, memang sampai sekarang kami belum pegang, tapi minimal kami sudah punya dasar awal dari publikasi media-media. Kami sempat screenshot semua dan itu kami simpan jadi bukti kami. Tapi mudah-mudahan dalam jangka dekat ini DLHK bisa bekerja sama dengan kami, bisa membuka hasil lab yang ada itu. Mudah-mudahan dalam jangka dekat itu, karena kita
menempuh jalur hukum itu memang salah satu dasar adalah itu. Mudah-mudahan dalam jangka dekat ini kami dapatkan. Kita tidak akan membawa jalur hukum karena apa? Kami tidak memiliki kekuatan yang kuat. Itu yang pertama. Kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menuntut seperti apa yang dalam tuntutan kami ke dewan, segera membentuk tim. Bentuk tim untuk menguji ulang. Tidak ada namanya yang tidak bisa diulangi. Karena apa? Hasil dari uji ulang yang pertama, yang uji coba yang pertama yang dilakukan dari pihak LHK itu, kami tidak puas. Dan kami tidak memiliki juga, karena kami sudah percaya dengan pihak LHK, jadi kami ini hanya menunggu dan menunggu terus sampai saat ini. Tidak ada namanya dibentuk tim. Jadi kami tetap berusaha payah untuk bagaimana mengadakan pengujian pembanding. Apabila pengujian pembanding kami ini mengatakan hasil dari salah satu penyebab, misalnya dari perusahaan mana, barulah kami berbicara hukum. Jadi untuk saat ini kita tidak berbicara hukum dulu. Kita hormati apa yang ada. Kenapa? Kita bicara hukum ini terlalu berat, Pak, kalau kita tidak memiliki bukti. Ya, alhamdulillah bersama kita kemudian juga sudah bergabung Bang Tommy, Penny Isdan Tommy, sebagai praktisi hukum. Terus menurut Bang Tommy sendiri, dengan sikap pemerintah Kabupaten Berau yang tampaknya meskipun hasilnya keluar positif sudah, dan tampaknya pemerintah Kabupaten Berau hanya mengambil langkah untuk ganti rugi, tidak ada sikap untuk sama sekali ke jalur hukum, pandangan Bang Tommy melihat ini selaku praktisi hukum bagaimana? Jadi sebagaimana wawancara kita sebelumnya, Bang Salam, ini memang sudah menjadi semacam, menurut hemat kami ini anomali. Anomali dalam artian ada ketidaktegasan. Karena dalam statement sebelumnya, di situ kan pemerintah kabupaten dalam hal ini Sekyu, kepala DLHK, sudah jelas menunjukkan, bukan indikasi, tapi ada memang terjadi pencemaran itu. Kemudian, kalau kemudian pemerintah kabupaten mengambil sikap memberikan sanksi hanya berupa denda, kan? Itu mungkin itu hak sepenuhnya lah ya, itu hak mereka dalam hal ini sebagai salah pemerintahan. Tetapi jangan lupa kita juga tunduk dan wajib patuh dan taat kepada undang-undang lingkungan hidup itu ya. 32 2009 siap. Sebenarnya catatan sebelumnya di situ kan sudah jelas. Apabila terbukti, ya sebenarnya ada pidana penjara dan denda. Jadi ini bukan pidana alternatif, tetapi dia merupakan pidana akumulasi. Artinya ada penjara dan denda kepada korporasi. Nah, sebagaimana yang saya lihat juga sudah ramai di medsos ini, karena ini nampaknya terulang dan terus terulang, mungkin belum kita bahas mendalam dalam wawancara sebelumnya. Mungkin sudah waktunya artinya masyarakat atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat LSM yang bergerak. Memang dibandingkan dengan daerah-daerah lain, menurut hemat kami di Berau, begitu banyaknya LSM, tapi kurang terasa gebrakannya. Mungkin sudah waktunya mereka menggugat. Artinya koridor untuk menggugat itu, sebagaimana tulisan-tulisan kami di Facebook, diatur dan dibuka ruangnya oleh hukum seluas-luasnya. Artinya mereka berhak untuk menggugat secara class action. Artinya ya, mungkin hanya atas nama segelintir masyarakat, tapi yang benar-benar terdampak, itu kita yakin. Dan beberapa putusan-putusan sebelumnya dalam gugatan keperdataan, artinya perusahaan dihukum. Okay. Harus mengganti rugi. Okay. Langkah pemerintah Kabupaten Berau yang menunda, yang sebagaimana Bang Tommy sampaikan tadi, itu kan hak ya. Yeah. Hak pemerintah sepenuhnya. Tapi hak kan tidak boleh melanggar aturan undang-undang. Dalam aturan undang-undang rasanya tidak cukup hanya denda, tapi juga ada pidana. Ya. Sikap pemerintah seperti ini menurut penilaian Bang Tommy selaku praktisi hukum bagaimana? Baik, jadi kita belum tahu duduk permasalahannya secara detail, secara jelas. Karena mungkin DLHK di sini kan belum ada statement secara resmi. Apakah yang tertabrak ini misalnya hanya kewajibannya dalam pengelolaan terhadap dampak lingkungan, dengan kata lain AMDAL. Kalau AMDAL itu memang sepengetahuan kami di situ hanya ada denda administratif, hukumannya sanksi administratif dan mungkin denda.
Artinya mungkin mungkin pemerintah kabupaten menggiring ini kepada lebih kepada amdal yang tertabrak, ya, tetapi tidak membawa ke ranah tindak pidana lingkungannya. Nah, mungkin itu. Jadi cara berpikirnya mungkin ini kita harus sebenarnya harus duduk satu meja. Artinya mungkin tugas Bang Salam juga sebagai profesinya sebagai reporter atau wartawan ya mencari tahu ini apa kerangka mereka berpikir. Kalau dalam konteks undang-undang lingkungan sudah jelas, kalau tindak pidana lingkungan hidup itu ya harus sebuah konsekuensi pidana penjara dan denda. Apalagi pasal 104 dumping ya? Iya, dumping. Nah kemudian kalau mereka masih berkeyakinan, mungkin dalam cara berpikir kami, cara berpikirnya Pemkot saat ini ya itu adalah hanya sebatas pelanggaran administratif. Mungkin saja tidak terbukti versi mereka. Tidak terbukti dumping, tapi terbuktinya yang lain. Sehingga diberlakukanlah sanksi yang amdal tadi. Memang kan kalau amdal itu pencabutan sementara operasinya, kemudian sanksi berupa denda. Tetapi ya kalau memang daripada ini terulang dan terus terulang, sudah waktunya masyarakat bergerak. Oke. Anggaplah bahwa memang Pemkab akhirnya melakukan langkah untuk memberi sanksi ganti rugi saja. Ya. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat sederhana. Siapa yang berhak menerima ganti rugi itu? Wah, ini memang pertanyaan ini pertanyaan berat bagi saya untuk menjawab karena memang tidak mengetahui apa dasar pemerintah menjatuhkan sanksi berupa denda. Belum sih, belum. Belum, belum ya, artinya wacana masuk, walaupun masih wacana tapi ke arah situ. Sepengetahuan kami kalau menerima negara artinya hanya dua, ya kan? Pajak dan non pajak, artinya penerimaan negara PNBP ya, dan pajak. Ya kalau itu masuk ke kas daerah ya rasanya itu juga tidak fair. Kemudian kalau itu juga diberikan kepada masyarakat, masyarakat yang mana? Apakah DLHK sudah melakukan pendataan terhadap yang terdampak langsung, terdampak tidak langsung? Nah, jadi seandainya memang itu yang diambil, itu juga menjadi tantangan besar lagi bagi kita. Akan dialirkan kemana uang ganti rugi itu? Nah jadi ya mungkin ekstrim, nampaknya sekilas ekstrim, tapi sudah waktunya, ya, mohon maaf kepada rekan-rekan LSM, saya melihat begitu banyak deklarasi, begitu banyak jumlah LSM di Kabupaten Berau, ada yang bergerak memang di bidang lingkungan hidup, ada yang bahkan yang mohon maaf dibiayai, bahkan disupport penuh oleh negara-negara asing, tapi saat seperti ini kok mereka diam, sampai saya secara pribadi, lebih pribadi bahkan sempat sudah berniat ingin berkorespondensi dengan WALHI atau Greenpeace. Jadi sekalian mungkin yang punya daya gebrak luar biasa. Ya, mungkin sudah waktunya di Berau juga mendirikan cabang WALHI. Ini masukan bagi kawan-kawan kita, rekan-rekan kita di luar sana. Oke, terima kasih. Itu dulu diskusi kita. Semoga kemudian ini memang menjadi perhatian baik DPRD Berau maupun pemerintah Kabupaten Berau untuk membuka persoalan Sungai Sega ini. Siap. Secara luas, karena ini memang betul kata Aspira tadi, ini menjadi hajat hidup orang banyak. Betul. Banyak sekali yang bergantung di sini, tidak hanya cukup dengan persoalan ganti rugi. Termasuk kita sendiri. Oke, terima kasih. Terima kasih.